Marhaban, ya Ramadan. Kita sebab tu pada hujung kita ada 10 akhir Ramadan. Yang 10 akhir Ramadan tu pertama sangat besar fadilatnya Nabi memberikan fokus terhadap ibadat pada waktu berkenaan. Kemudian ada pula Lailatul Qadar di mana manusia dicari fadilat yang besar. Allah bagi kata kurniaan hanya pada satu malam itu kelebihannya lebih daripada 1000 bulan. So ini semua galakkan supaya manusia terus kekal untuk beribadat terutama pada waktu hujung yang mana sepatutnya dia kalau Ramadan itu seperti sebuah institusi, berarti dia telah masuk pada hari yang pertama. So dia dah nak grad pada hujung tu, dia dah nak dapat ijazah dah. Patutnya masa hujung tu dia mesti pointer, dia mesti dia kekalkan lebih kekalkan dalam keadaan markah yang tertinggi lah, yang lebih baik. Bila dia keluar, dia akan rasa betapa dia adalah seorang hasil lepasan daripada madrasah ataupun daripada institusi Ramadan ini. Tapi dia tak ada nak, dia tak belum habis lagi, dia tak dapat lagi, dia dah sibuk, dia dah pergi ke lain, dah sibuk benda lain. Sebab itu yang disediakan 10 yang akhir tu sebagai satu bukti daripada 20 hari yang kita pulun ataupun kita bersungguh-sungguh tu, kita akan membawa kepada satu kekudusan jiwa yang mana dapat kita tumpukan pada 10 yang akhir yang Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kurnia yang besar. Marhaban, ya Ramadan.